ke hutan juga, Kak Yung. Kak Vika. Iya, Kak Yuki. Kak Yuki, udaranya enak sekali ya. Iya, seneng banget. Tuburnya bagus sekali. Iya, adik-adik, kami ke hutan ini loh. Siapa yang mau ikut? Ayo ke sini, ada Kak Yuki, ada Kak Adik, Vika. Enak banget ini. Enak banget loh. Ya? Iya, Kak. Wah, Kak. Apa itu, Kak? Kak. Ada harimau, Kak. Iya. Wah, Kak takut. Gimana, Kak? Kak Yuki, kita harus gimana, Kak? Adik-adik, ada harimau, Dek. Aduh. Tolong aku. Gimana, Kak? Tolong, Kak. Kak Yuki, Kak Vika, ayo kita berdoa dulu. Iya, Kak. Biar harimaunya pergi, Kak. Iya, ayo, Kak, kita berdoa dulu, Kak. Ayo, Kak. Aku takut, Kak. Iya. Kita berdoa, yuk. Adik-adik, ayo kita berdoa bantu Kakak supaya harimaunya pergi nih. Kakak takut sekali. Iya. Ayo, kita berdoa ya, Kak, ya. Iya, Kak. Iya. Adik-adik, kita berdoa semua ya. Iya. Kita akan mulai hari ini biar Kakak tidak ketakutan, kita berdoa. Adik-adik bantu Kakak. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami bersama-sama di hutan sama Kak Yuki, Kak Vika, Tuhan. Kami merasa takut, Tuhan, dengan harimau. Tolong, Tuhan, harimau ini biar kau usir, kau pergi, biar pergi dari hutan ini, biar kami tidak takut, Tuhan. Kami ingin bersenang-senang bersama adik-adik di sini, Tuhan. Tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Kak, aku masih takut loh, Kak. Aduh, bagaimana Kak? Ini, Kak? Tolong, Kak, tolong. Aduh, Kak, aduh. Terima kasih, Tuhan. Kok bawa Kak Bob ke sini? Bantu kami, terima kasih, Tuhan. Puji Tuhan. Kak Bob hebat. Terima kasih, Kak. Perlu mengucap syukur sama Tuhan ya. Ternyata Tuhan kirim Kak Bob untuk menolong kita. Adik-adik, kita sudah ditolong oleh Tuhan melalui Kak Bob datang mengusir harimau. Saat ini adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kita akan memuji Tuhan ya adik-adik. Hati yang gembira. Karena pada saat ini kita bergembira. Tuhan sudah memberi pertolongan pada kita. Adik-adik yang diem saja loh di rumah loh itu. Gak nyanyi tuh, ya, Kak? Ada yang duduk saja diem, dengerin Kak Jun nyanyi. Iya. Ayo adik-adik semua nyanyi ya. Ayo. Ya, semua nyanyi. Yo, hati yang gembira. Hati yang gembira. Yeah.
Adik-adik, kalau adik-adik susah, aduh bahaya. Karena apa? Virus mudah datang. Tapi kalau adik-adik selalu bersuka cita, memuji Tuhan, bahagia, virus tidak akan datang. Pasti akan menjauh dari adik-adik ya. Oleh karena itu, adik-adik harus selalu bergembira, semangat. Oke adik-adik? Ya, kita akan lanjut adik-adik memuji Tuhan karena ucapan syukur kita dengan pujian. Yuk, kita akan muji, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, patut bersyukur pada Tuhan. Cinta Yesus selamanya, sampai mati cinta Yesus. Yesus ada di hati adik-adik. Yesus yang menyelesaikan masalahnya adik-adik. Yesus yang akan selalu menopang adik-adik. Maka adik-adik perlu selalu bersyukur. Katakan, aku cinta Yesus. Setiap nafasmu katakan, aku cinta Yesus. Bangun tidur, katakan, aku cinta Yesus. Mau belajar, katakan, aku cinta Yesus. Jadi setiap nafas kita, katakan, aku cinta Yesus. Ya, oke adik-adik, kita akan pujikan lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, katakan. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah.
adik-adik kita sembah Tuhan. Katakan, aku cinta Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Di setiap waktuku. Matiku, ku cinta Engkau Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih. Oh, haleluya Yesus. Adik-adik, kalian sudah memuji nama Tuhan, kalian sudah menyerahkan hati untuk Tuhan, untuk selalu mencintai Yesus. Saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu menjadi pupuk dalam hidup kita, sehingga kita semakin cinta Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, Bapa, kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, Kau kuduskan kami, telinga, mata kami, dan hati kami, supaya firman-Mu menjadi suluh dalam hidup kami. Berkati kakak kami akan bercerita, biarlah Engkau mengurapi lidah bibirnya, semua yang diperkatakan itu hanya kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan cap syukur. Adik-adik katakan, amin. Novi di mana, Kak? Dia, Kak Novi kok enggak ada ya? Kak Novi. Bilangnya tadi cepat-cepat mau datang, iya. Kok. Oh iya, Kak Novi. Kok lagi nari-nari sama tupai ya? Tupai ya? Iya ya, Kak. Loh, Kak Novi. Kak. Ayo, Kak. Ikut. Ting. Udah dulu ya, aku mau dengerin cerita tuh buat adik-adik semua tuh. Biar adik-adik terberkati dengan firman Tuhan hari ini, oke? Okay? Shalom adik-adik! Apa kabar? Tetap semangat? Harus semangat, Kak Novi mau berikan cerita buat minggu ini. Kita mau denger cerita, ayo yang belum duduk diam, yuk duduk diam yuk. Ya, ayo ada duduk diam yuk, cari tempat yang enak. Yuk, duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum masuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Novi punya video. Yuk, kita mau lihat videonya dulu ya. Kitab Lukas. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian
ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Video tadi cerita tentang seorang hakim. Siapin dulu yuk Alkitabnya, adik-adik semua yuk. Sudah pegang Alkitab? Boleh pakai HP-nya Mama, boleh. Sudah pegang Alkitab semuanya? Yuk, kita mau buka ayat firman Tuhan. Yuk, kita mau buka ayat firman Tuhan ada di dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 mengenai perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kak Novi akan memberikan firman mengenai tentang perumpamaan hakim yang tidak benar, yaitu berada di suatu kota. Ada seorang hakim di satu kota, dia bertemu dengan seorang janda. Seorang janda mempunyai permasalahan, dia datang ke hakim berkali-kali, sampai seorang hakim itu sampai gak tahu mau berbuat apa. Habis itu karena hakim itu selalu didatengin terus, akhirnya dia memberikan kepada janda untuk pembenaran terhadap permasalahannya tersebut. Apa sih maksudnya Kak Novi mengenai cerita di atas? Yaitu mengenai tentang kita belajar tentang berdoa. Berdoa, adik-adik semua pasti pernah berdoa toh setiap hari? Pasti Kak Novi berdoa. Kita harus berdoa setiap hari, setiap saat, karena berdoa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita harus berdoa setiap hari, setiap saat sama Tuhan. Berdoa itu tidak boleh jemu-jemu. Atau berdoa, Kak Novi, aku berdoa lagi ada sedih nih, makanya aku mau datang sama Tuhan. Boleh enggak? Kita dalam kondisi sedih, dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, tetap datang sama Papi Jesus. Karena Papi Jesus adalah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita selalu untuk kita bisa semangat di dalam Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Boleh enggak ya Kak ya, kalau aku ngantuk gitu langsung tidur gitu? Harus berdoa dulu, karena berdoa itu penting. Adik-adik pernah enggak ngerasa doanya kalian itu dijawab sama Tuhan beda? Pernah enggak ngerasain doa? Kan Novi ya, aku tuh doa sama Tuhan. Aku pengen beli mainan. Tapi Tuhan belum berikan saya mainan. Karena apa? Mama belum ada uang. Contohnya seperti itu. Berarti Tuhan tuh jawab doa kita enggak? Tuhan tuh menjawab doa kita, ada yang doa dengan cara, Tuhan menjawabnya dengan cara menunggu, ataupun Tuhan bilang tidak, karena Tuhan sayang sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu doa itu tuh kadang apa yang kita mau belum tentu seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa ya? Kok doa sekadang dijawab, sekadang enggak ya Kak Novi ya? Iya, karena Tuhan tahu kebutuhan adik-adik yang terbaik. Karena Tuhan tahu kebutuhan doa buat adik-adik yang terbaik. Karena kita adalah ciptaan dari Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau beri doa yang terbaik buat kita di dalam hidupnya kita. Sekadang kita bilang, Tuhan aku pengen punya baju yang bagus. Tapi Mama bilang, nanti ya anak ya, sabar ya, Mama nabung dulu. Habis nabung, nanti kalau uangnya sudah terkumpul, akan diberikan. Ataupun Kanopi, aku doain kakek nenekku, tapi sampai hari ini belum sembuh-sembuh. Tuhan sayang enggak sama kita?
Tuhan sayang sama kita. Mungkin Tuhan dengan kasih kakek atau nenek, dia kesehatannya kurang baik, berarti ada rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidupnya adik-adik. Terus berdoa, pasti Tuhan akan menjawab yang terbaik. Nah, itu doa adik-adik. Luar biasa bukan? Kita punya Tuhan yang selalu ada di samping kita setiap saat, setiap detik, setiap menit Tuhan selalu ada buat hidup kita. Nah, mau enggak kita selalu datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, kita datang sama Tuhan, kita mau, Tuhan, aku mau datang, karena Tuhan selalu sayang buat anak-anaknya. Nah, adik-adik, harus berdoa ya setiap hari, mau berangkat ke sekolah berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau kemanapun kita selalu berdoa biar Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Nah, walaupun ada doa-doa adik-adik yang belum terjawab, jangan berkecil hati ya, karena Tuhan Yesus sayang sama kalian. Ada doa-doa yang terbaik, Tuhan Yesus mau berikan yang terbaik buat kalian. Tetap terus doa, karena doa itu yang bisa membuat kita kuat. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Jangan lupa terus berdoa, karena doa itu adalah merupakan sesuatu hal yang saat komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Ya, oke, kita mau belajar untuk kita doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa Kami. Yuk kita mau doa, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semua. Dimanapun adik-adik berada, diberikan kesehatan, diberikan kepandaian, diberikan hikmat, diberikan kasih dan penyertaan Tuhan buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap apapun yang adik-adik kerjakan di rumah, dan terus menjadikan terang bagi sekelilingmu, terus menjadikan terang bagi setiap keluargamu, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami bersyukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, mari kita berdoa sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang daripada Tuhan terus mengalir buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kasih setia Tuhan menjaga kalian dimanapun kalian berada, di sekolah, di tempat bermain maupun di setiap apapun yang kau kerjakan, nama Tuhan yang selalu kalian tinggikan. Dan kasih Yesus selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Diberkatilah mama papa kalian, diberkatilah keluarga kalian, dan nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami bersyukur dan kami berserah. Haleluya, amin. Tupainya mana ya? Tadi, mana itu tupai? Kak Nopi tadi nari sama tupai ya? Iya, mana tupainya Kak? Gak tahu Kak, tupainya udah gak ada. Loh, gimana tuh aku mau ikut nari sama tupai Kak? Tupainya gak ada, tadi ada malah di sini. Malah gak ada, padahal aku sama Kak Bob tadi mau nari sama dia. Ini Kak Yuki juga. Gak tahu dia kemana, malah gak ada ya? Kak, udah pergi. Gitu. Kalau gitu, Kak Novi habis firman ya? Iya, habis nyampein firman Tuhan sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik, sudah mendengarkan firmannya Kak Novi tadi ya? Firman Tuhan ya? Dari Kak Novi ya? Apa ya tadi firmannya? Adik-adik terberkati enggak dengan firman Tuhan? Terberkati Kak saya.
Oh iya ya, pasti banyak ya adik-adik pasti mendengarkan semua kok. Ada banyak adik-adik yang selalu setia duduk mendengar firman Tuhan. Pasti berkatnya luar biasa. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kak Novi juga tadi nari-nari sama tupai. Dan juga harimaunya sudah pergi dikejar oleh Kak Bob tadi. Kita bersyukur semua selamat, semua bahagia. Termasuk adik-adik ikut bersyukur. Nah adik-adik, Kak Jum ada tugas, ada penugasan untuk adik-adik. Nanti didiskusikan sama kakak mentor. Nah, kakak mentornya yang tidak tahu boleh tanya, yang sudah tahu boleh bercerita. Nah tugasnya seperti ini adik-adik. Kak Novi tadi kan cerita tentang doa ya Kak Novi ya. Ya Nah mungkin adik-adik selama ini ada yang berdoa sudah dijawab doanya sama Tuhan. Nah nanti coba cerita saksikan sama kakak mentornya. Itu satu. Yang kedua, mungkin ada adik-adik yang selama ini sudah berdoa terus kok doaku enggak dijawab oleh Tuhan. Aku berdoa pagi, berdoa siang, berdoa malam, tapi doaku belum dijawab. Nah, kenapa ya adik-adik boleh diskusi sama kakak mentornya? Kenapa doanya belum terjawab? Ya, itu tugasnya adik-adik. Satu, saya ulang ya, menyaksikan doamu yang sudah dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, mendiskusikan doa-doamu yang belum terjawab oleh Tuhan. Sama siapa? Boleh sama orang tuanya, boleh sama kakak mentornya. Oke adik-adik? Nah, itu tugasnya. Yang selanjutnya, pasti adik-adik mau menanyakan, aku tuh bingung kalau mau persembahan, mau ke gereja enggak berani sendiri. Kalau enggak bagaimana ya? Nah adik-adik sudah diberkati Tuhan banyak. Ayo kita kembalikan berkat Tuhan itu untuk pelayanan Tuhan. Biar pelayanan Tuhan semakin diberkati. Adik-adik juga semakin diberkati. Keluarga juga diberkati, ayah ibu diberkati. Yuk kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui ini loh adik-adik ya. Ini melalui sini ya. Oke. Begitu ya adik-adik. Begitu ya Kak Novi. Ya, tetap di rumah, tetap stay and healthy ya. Tetap jaga kesehatan. Betul. Tetap kemana-mana tetap pakai masker. Ya, jangan lupa cuci tangan sering. Ya, oke adik-adik semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap semangat. Oke, kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.